Ya, jadi dari kemarin kita udah banyak banget laptop yang ngantri sebenarnya. Dan kebetulan yang di awal-awal ya tentunya semuanya yang kalian udah pernah lihat juga adalah miliknya AMD semua. Nah, sekarang baru versi yang Intel baru pada datang. Cuman ya, ya kalian yang bisa menentukan lah itu kenapa banyak vendor yang masih menggunakan Intel untuk seri high-end-nya. Itu cuman kalian yang bisa jawab. Gua nggak mau bahas masalah itu. Cuman di sini gua kedatangan ROG Strix yang versi G512L. Jadi yang bandingkan dengan yang versi lama, sebenarnya nggak banyak yang berubah. Kalau kalian lihat di sini desainnya itu masih sama dengan, ya ntar si David bakalan close shotnya, masih sama menggunakan desain filosofinya BMW atau BMW Design Team. Ini sama persis dengan yang dulu. Jadi bagian desainnya masih sistem asimetrik, terus bagian dalamnya juga masih sama, dan belakangnya untuk lidnya itu menggunakan sistem kayak brushed aluminium. Walaupun bukan, dan ternyata kalau kita pegang ini ternyata sangat-sangat apa ya, fingerprint magnet banget, karena jauh dari yang gua harapkan. Kalau desain seperti ini tuh harusnya nggak terlalu nempel untuk jari atau tangan yang berminyak, cuman hasilnya ya seperti itu. Jadi kalian harus rajin-rajin bersihin. Untuk bagian displaynya untungnya semuanya masih kokoh, hinge-nya juga masih baik, cuman ada sedikit flexing doang. Ini juga sedikit. Nah, yang paling gua mau tekankan kepada kalian adalah untuk displaynya ini memang 144Hz full HD. Yang gue bingung adalah ROG ini menggunakan sekarang untuk panelnya udah bukan dari AU Optronics, tapi sekarang menggunakan Panda. Jadi ini sama atau menggunakan panel yang sama dengan yang seri TUF yang kemarin kita pernah review, itu adalah Panda NCP004D. Jadi untuk ngomongin sRGB-nya tentunya nggak sama dengan Strix-Strix yang lebih dahulu atau yang pernah kita review sebelum-sebelumnya. Di sini akurasinya nggak sama. Tapi untuk masalah display dan brightness-nya kurang lebih masih sama, walau ini lebih rendah sedikit, sekitar 280-250 nits untuk brightness-nya. Tapi selebihnya, semuanya ini kurang lebih sama dengan seri Strix yang sebelumnya. Cuman yang kekurangan adalah masalah keystone-nya. Terus kalau ngomongin masalah trackpad, itu juga semuanya masih sama, masih mendapatkan ukuran yang lebih besar daripada spacebar yang ada di keyboard-nya. Terus untuk keyboard-nya juga semuanya masih nyaman dan masih enak digunakan. Cuman yang gue bisa bilangkan lagi untuk masalah suhu, terutama buat kalian yang selalu menanyakan kepada gue, suhunya di sini tuh lumayan tinggi. Karena dari spesifikasi kita itu mendapatkan i7-10750H dengan GPU-nya itu RTX 2060. Terus untuk RAM-nya kita diberi 16GB yang jalan di 2933. Terus untuk storage-nya kita mendapatkan 512GB NVMe dari Intel. Jadi kalau ngomongin masalah suhu, 95 derajat itu adalah maksimum. Jadi untuk kalian gaming atau untuk keperluan produktivitas itu kurang lebih sama untuk masalah suhu CPU-nya. Cuman yang sangat cukup menyenangkan untuk di Strix seri ini adalah di bagian keyboard atas, yaitu tangan kita nggak pernah panas. Gua merasakan itu pada saat gua ngetes beberapa game dan saat gua ngebenchmark game-game, itu gua nggak merasa masalah sama sekali karena nggak ada suhu yang sampai bleeding ke arah keyboardnya. Paling itu di bagian 1, 2, 3 atau di bagian F1 atau function keys. Tapi hanya di bagian atasnya doang. Bener-bener atas, di atasnya function key atau yang di bagian untuk multimedia keysnya, hanya bagian itu yang panas. Tapi selebihnya gue nggak menemukan masalah sama sekali. Jadi overall itu untuk bagian untuk bagian desainnya. Dan yang tentunya mereka terus pertahankan adalah untuk masalah RGB. Jadi tentunya RGB nanti, si Jordi udah pernah meresearch tentang RGB. Jadi buff-nya RGB itu nggak cuma untuk dalam game atau dalam produktivitas, tapi dalam dunia nyata juga kalian ada buff-nya. Jadi di situ nanti akan ditampilkan di sini, di display-nya, pengaruhnya apa aja. Dan itu aja sih paling. Jadi kalau kalian emang mengincar suatu laptop yang emang punya banyak warna, punya banyak neon signs atau neon lighting, ya kalian akan senang dengan desainnya Strix karena mereka masih mempertahankan itu. Cuman di seri ini kita nggak mendapatkan keystone juga, gue nggak tahu kenapa. Dan di sebelah kanannya ini kalau kalian lihat nanti si laptop juga bakal close up, ini bukan SD card reader tapi cuman speaker. Nah, enaknya di sini adalah semuanya yang penting itu ada di belakang. Jadi sepertinya banyak mayoritas laptop-laptop vendor yang akan menggunakan sistem di mana semua I/O ports yang penting itu ditaruh di belakang, seperti Ethernet, HDMI port. Itu semuanya ada di belakang. Jadi karena banyak dari kalian juga yang sekarang pengen menggunakan laptop sebagai pengganti desktop, gue rasa akan senang dengan keputusan ini dari banyak vendor. Nah, untuk battery life, nah ini yang gue rada bingung sebenarnya. Karena laptopnya ini sebenarnya sangat baik untuk ngomongin battery life-nya. Battery life-nya itu bisa sampai 5,5, paling buruknya sampai 6 jam kalau kalian menggunakan di 60Hz. Tapi kalau kalian naikkan ke 144Hz, itu bisa cuma 4 jam sampai 5 jam doang maksimalnya. Kalau kalian nyalain semua yang di sekelilingnya ini tanpa mati nih lampu-lampunya,
itu maksimal paling cuma 4 jam untuk baterainya. Jadi lumayan jauh bedanya kalau kalian menggunakan lightingnya semua dan segala macam. Cuma menurut gua kalau kalian menggunakan laptop seperti ini, ya pasti pengennya semuanya nyala juga kan kalau kalian lagi menggunakannya segala macam. Dan untungnya kalau kalian misalnya nonton, dia otomatis mati, jadi dia akan saving baterainya sendiri. Sama kalau kalian, yang gue temukan juga adalah kalau kalian menggunakan ROG atau Armor Crate-nya, saran gue mendingan menggunakan manual dari Windows Power Options-nya, karena itu yang gue temukan punya battery life yang lebih besar. Cuman pada saat gue selesai mereview, sayangnya pada saat gue ngidupin ini laptop, kita mendapatkan battery life yang lebih baik mungkin karena ada BIOS update. Jadi gue nggak tahu di bagian itu pengaruhnya apa, karena ini gue udah selesai review laptopnya, baru ada BIOS update. Yaudah, sekarang kita ke bagian benchmark, dan setelah itu baru ke kesimpulan. Oke, sekarang kita bahas pertama untuk bagian keperluan produktivitasnya. Yang pertama, kita ke Cinebench R15 dulu, dan sesuai dengan penempatan, ya kita cuma ada perbandingan saat ini dengan MSI Leopard. Di sini skornya kurang lebih sama, tapi dibandingkan multithreadnya ya masih kalah jauh dengan AMD yang cuma 4600H misalnya. Tapi untuk single core-nya, untuk saat ini, Intel emang masih memimpin. Hasil ini juga bisa kita lihat di R20 dan juga masih konsisten di antara keduanya. Skor untuk 10750 ini masih kurang lebih sama, perbedaannya nggak terlalu jauh di sini, tapi tentunya masih suatu perbaikan dari 9750. Lanjut di Geekbench, ini yang agak membingungkan, karena di laptop ini setelah beberapa kali gua run, skor itu tetap rendah, yaitu di wilayahnya 9750. Tapi nanti mungkin akan kita update lagi setelah melakukan semua di check up ulang untuk BIOS update. Tapi skornya ini menurut gua cukup anomali, karena cukup jauh dari yang kita harusnya ekspektasikan. Di keperluan rendering 3D dengan Realistic GI, kita gunakan Indigo dan skornya kembali menunjukkan angka yang cukup rendah dari yang gua harapkan, karena di sini skornya justru mendekati 9750H, tapi tentunya dengan laptop yang lebih tebal atau yang lebih panas seperti Zephyrus. Tapi kalau dibandingkan dengan Strix pendahulunya, tentunya ini adalah suatu upgrade. Terakhir kita ke V-Ray, dan hasilnya yang kita temukan di Indigo itu masih tercermin di sini. Kita bisa lihat kalau penempatan itu masih kurang lebih sama dengan 9750H, karena sebenarnya ini hasil yang sama juga ditemukan di seri MSI. Jadi 10th Gen untuk keperluan workload rendering yang berat yang menggunakan kalkulasi cahaya yang realistik masih mirip dengan laptop high-end yang menggunakan 9750H. Jadi dalam produktivitas kita ya mendapatkan performa lebih tinggi di harga yang lebih rendah dari generasi sebelumnya Intel. Tapi kalau dianggap sebagai loncatan jauh dari generasi sebelumnya, gue nggak bisa bilang hal tersebut karena skornya masih mirip dengan 9750H yang ditweak dengan baik. Sekarang kita lanjut ke gaming. Pertama adalah Witcher 3 dengan high preset. Di sini kita dapat 91 average dan 81 untuk 1% low frame rate-nya. Yang menarik lagi, rata-rata di seri CPU terbaru generasi ini adalah di 1%-nya yang tinggi banget. Cuman kalau kita lihat skornya dibandingkan yang lain dengan 2060, ini skornya cukup rendah. Di Far Cry 5 dengan high preset, skor ini udah di atas 2060 MXQ yang ada di Zephyrus series. Untuk 1%-nya cuman udah sesuai dengan harapan di current gen notebooks. Ini udah sesuai dengan performa yang kita harapkan dari suatu 2060, yaitu minimal itu menyentuh di 90fps. Di game DirectX 11 terakhir ada Assassin's Creed Odyssey di very high preset. Di sini kita kembali mendapatkan skor yang cukup rendah untuk performa 2060. Di sini kita setara dengan Zephyrus G14, tapi ini justru menunjukkan betapa baik performanya si G14 untuk keperluan gaming sebenarnya. Jadi untuk average-nya dan 1%-nya ini keduanya benar-benar mirip banget performanya. Lanjut ke game-game DirectX 12, pertama adalah Shadow of the Tomb Raider di high preset. Di sini skornya cukup tinggi dengan average udah di wilayah 82 dengan 1%-nya di 56 yang tentunya masih cukup bagus. Tapi dibandingkan yang lain udah mendapatkan 1% di 60fps, menurut gue ini cukup underwhelming terutama untuk game seperti Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Deus Ex Mankind Divided di very high preset, skornya mulai sama dengan 2060 terkenceng yang pernah kita pegang. Average-nya juga udah 73 dan 1%-nya sayangnya cukup rendah di 30fps. Ini menurut gue udah cukup jauh perbedaannya, di mana ada opsi yang mendapatkan 1% itu sangat-sangat tinggi di 59fps, sudah mendekati 60, bahkan di 1%-nya. Lanjut ke Battlefield 5 di high preset, game yang sangat optimized ini mendapatkan average 96 dengan 1%-nya di 58. Lagi-lagi laptop ini tuh sepertinya sulit untuk mencapai 1% di 60fps, dan ini cukup tercermin sepanjang tes benchmark kita. Gue mengekspektasikan mendapatkan 1% di 60fps di laptop ini, tapi hanya 2fps perbedaan. Di sini menurut gue harusnya nggak pengaruh saat kita main game-nya juga. Dan terakhir ke game terberat dari DirectX 12 adalah Metro Exodus di Ultra Preset. Di sini kita mengekspektasikan bottleneck itu karena di GPU-nya, dan hasilnya juga tercermin dengan mendapatkan 50fps dan 1%-nya di 27. Ini sesuai dengan harapan kita dan sepenuhnya tercermin dari FPS yang didapatkan. Tapi perlu kalian ingat bahwa 50 adalah angka yang sangat tinggi untuk suatu laptop yang bisa menjalankan game ini di Ultra Preset. Untuk game terakhir di Vulkan adalah RDR 2 dengan Optimized Preset. Di sini kita mendapatkan average 66 dengan 1% itu di 46. Jadi skornya masih di wilayah RTX 2060 walaupun lebih rendah sedikit. Tapi perbedaan ini nggak akan berarti saat kalian main. Overall, seluruh game menurut gue sangat-sangat smooth untuk dimainkan dengan frame time yang ketat juga untuk semua game yang kita tes untuk di benchmark. Untuk kalian yang selalu menanyakan optimize presetnya, ini gue tampilkan di sini, bisa kalian screenshot dan tinggal kalian pause videonya di sini.
Oke, jadi kesimpulannya, ini sebenarnya kesimpulannya bukan dari gue sendiri ya, jadi ini gabungan dari anak-anak TLM. Jadi kalau kalian lihat performance-nya, itu memang dibandingkan dengan laptop sebelum yang kita review, itu adalah Leopard. Memang desainnya dia lebih tipis, terus lebih linear. Dia nggak naik ke atas, nggak ada angle-nya. Jadi benar-benar kalau ditempatkan di suatu apa ya, tempat meja, kalian yang lurus, ya dia flat. Flat murni dan lebih tipis, terutama nanti kalau kalian bandingkan dengan yang versi sebelumnya yang kita review si Leopard-nya itu. Jadi kalau ngomongin dari performance, memang sebenarnya RTX 2060-nya bisa didorong lebih jauh, terutama dengan yang tadi gue sebutin di Leopard. Tapi balik lagi, di kita di TLM banyak yang bilang kalau Leopard itu desainnya lebih tua atau terlihatnya jadul, atau desainnya itu terlalu, bukan minimalis, desainnya itu terlalu old school mungkin ya, kata lebih tepatnya. Dan sedangkan menurut anak-anak di TLM yang lain adalah, mungkin buat orang-orang yang suka desain yang neko-neko atau pengen orang lain itu ngeliatin laptopnya, ini adalah suatu desain yang cocok, dan ROG itu punya nilai jual di situ. Jadi kalau kalian mencari yang tadi yang gue sebutin adalah pengen orang-orang nengok ke kalian, kalian pengen ngeliat, terus kalian pengen semuanya nyala-nyala, ya gue rasa ini adalah pilihan yang menarik. Dan performa mungkin kalian pikirkan sebagai nomor ketiga atau kedua, karena yang pertama itu masalah estetika dan yang berikutnya adalah masalah ketipisannya. Jadi kalau itu masuk ke kategorinya kalian, di mana performa kalian, ya udahlah, yang penting gue di atas 60 fps gue masih bisa nikmatin, atau yang penting semua game AAA ke depannya gue masih bisa nyaman mainin, atau kalian bisa menggunakan ray tracing atau masih menggunakan CUDA course-nya atau RT course-nya untuk keperluan kalian dalam produktivitas, selama itu terpenuhi oleh kalian dan kalian nggak mementingkan masalah performa untuk gamingnya. Oh, gue maunya sekencang mungkin, tapi sebenarnya dari 90 fps sampai 100 fps itu bedanya nggak terlalu jauh kalau kalian mainkan, dan kalian juga nggak bisa bedakan sebenarnya kalau misalnya ada perbedaan 90 ke 100 fps. Ya mungkin ini adalah opsi yang menarik buat kalian. Dan balik lagi, ini adalah masalah pilihan yang subjektif ya sebenarnya. Kalau gue pribadi, semenjak gue ngeliat laptop yang minimalis seperti yang sebelumnya gue pernah review juga Legion, gue ngeliat itu sebagai suatu laptop yang cukup cocok buat gue, mungkin yang udah tua ya. Tapi gue tetap suka sebenarnya ada RGB-nya. Jadi kalau dari gue sendiri, gue prefer yang benar-benar antara minimalis dan sleek banget, atau ya sekalian RGB ya norak-norak sekalian gitu loh. Jadi jangan ada yang di tengah-tengah antara minimalis dan adanya RGB. Jadi gue pengennya antara dua itu. Jadi selama kalian memenuhi kedua pihak itu, ya gue rasa ROG masih masuk. Karena kalau dibilangin bisa minimalis juga, ya kalian sebenarnya bisa tinggal matiin aja bagian LED di samping-sampingnya, karena itu ada opsi untuk kalian matikan, dan paling ya di atasnya juga semuanya kelihatannya normal. Cuman kalau kalian bandingkan dengan Zephyrus atau yang seri G14, ya tentunya akan jauh banget karena dari segi ukuran dan beratnya itu juga udah beda. So, sekian dari gue Sony, dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada laptop yang kita pengen review ke depannya, ya gue akan coba tanyakan sebelumnya, seperti review-review yang udah kalian selalu ngomongin di kolom komen, gue akan coba berikan reviewnya kepada kalian. Sekian dari gue.